mudah-mudahan nenek sehat terus. Iya. Murah rezeki. Amin. Panjang umur. Amin. Murah jodoh enggak? Enggak. Udah nenek. Saya bangga sama nenek. Pasti cucu nenek lebih bangga. Mudah-mudahan ya. Umur berapa sekarang? 64. Iya, salut. Maaf, jadi, warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi bersama gue. Hari ini gue bakal bikin video yang beda dari yang kemarin-kemarin. Jadi gue sekarang lagi di jalan. Jadi hari ini gue pengen bikin video sosial. Jadi ya, alhamdulillah kemarin gue dapat sedikit rezeki lah. Jadi hari ini gue pengen berbagi sedikit rezeki. Jadi kita bakal cari di jalanan ini orang-orang yang patut kita bantu. So, ikutin terus video gue. See you. Tadi ada ibu-ibu udah tua, tapi kita nggak bisa berhenti di sini. Coba kita cari parkiran mobil dulu ya, nanti kita samperin. Mudah-mudahan ibu-ibunya masih ada di sini. Guys, jadi nenek Suminar ini tinggal sama cucunya nih ya? Tinggal sama cucunya. Jadi tinggal sama cucunya. Jadi ini nyari barang-barang buat biaya sekolah. Iya, benar. Daripada kita minta-minta begini. Iya, salut. Maaf, jadi, Sema. Kita kerja keras ya. Iya, yang penting kita halal kita buat nyari botol, buat nyari lain. Yang penting halal. Halal. Guys, jadi kita boleh belajar dari semangatnya nenek Suminar, kerja keras, yang penting halal, ya nih ya. Jangan kita cuma minta orang, kita minta juga dimakan juga nggak enak. Jadi nenek keluar dari rumah jam berapa biasanya? Tadi awal. Tadi sore mulai jalan. Pulang. Coba ada berapa nih? Banyak tuh. Biasanya penuh nih ya? Gimana rezeki sih kalau lagi penuh-penuh, kalau lagi enggak. Banyak orang yang sehat. Tapi nenek sehat ya? Lagi bantu. Bilang, ya, yakin. Mudah-mudahan nenek sehat terus ya. Amin. Terus, cucunya cowok cewek? Cewek. Udah kelas berapa SMP tadi nih?
dari umur 3 bulan sama nenek? Dari sekarang. Sampai sekarang. Biayanya mungkin kampung unit kanan yang penting ke sekolah. Iya, lagi biaya sekarang ya. Swasta lagi. Swasta nih? Sebulan 200. Sebulan 200. Belum bayar bukunya, belum bayar. Tapi alhamdulillah gitu mah ada. Iya, alhamdulillah. Penting itu tadi yang bilang ya, nanti kita mau sekarang. Jangan malas. Jangan malas. Satu lagi. Jadi mudah-mudahan kalian ini sehat terus ya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan cucunya nanti bisa sekolah ke sini. Apalagi sekolahnya mana sih? Banyak PR-nya. Banyak PR-nya. Jadi mudah-mudahan nenek sehat terus. Iya. Murah rezeki. Amin. Panjang umur. Amin. Murah jodoh nggak? Enggak, udah nenek lo. Udah nenek. Udah berapa? 64 tahun. Sehatnya ya. Saya rahasia. Oh iya. Oh, jangan. Ya, saya tanda biar kamu biar sukses kuliahnya. Amin. Biar supaya semangat. Amin. Langkah kita. Amin. Iya, Nek. Saya bangga sama nenek. Pasti cucu nenek lebih bangga. Mudah-mudahan cucu nenek bisa sekolah tinggi. Amin. Bisa jadi orang sukses. Amin. Bisa bahagia nenek ya. Amin. Nek. Demikian video gua tadi, kita udah ngobrol-ngobrol sama nenek tadi yang umurnya 64 tahun tapi masih semangat, masih sehat berjuang demi nyekolahin cucunya. Oke. Jadi satu pesan yang bisa kita ambil di video kali ini. Guys, jangan malu untuk berbagi. Sebesar apapun yang kalian berikan kepada mereka, yang penting ikhlas. Ikhlas mudah-mudahan menjadi berkah bagi yang nerima. Oke? Okay? Guys, tunggu video gue selanjutnya. Gue Ryu Wijaya, gue mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!